Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik neh neng channelku Bang Puk Channel. Ing dino iki aku arep titik-titik ceritalah piye sejarahe jaranan kuwi asal usule piye ngono. Wis tak critakne titik-titik. Oke, simak videone iki. Asal usul jaranan. Dewi Songgolangit adalah putri dari Raja Airlangga. Jadi ini Dewi Songgolangit kuwi anake Raja Airlangga lur. Dewi Songgolangit ini mempunyai paras wajah yang cantik, berbudi pekerti luhur sehingga menjadi daya tarik bagi raja-raja dan putra mahkota di Pulau Jawa pada saat itu. Jadi ini para raja, putra-putra mahkota tertarik karo Dewi Songgolangit lur. Dewi Songgolangit mempunyai adik yang bernama Bujang Anom utawa lek diarani nganu Patih Bujang Ganong lur. Bujang Anom tidak tertarik dengan tahta kerajaan Kediri. Akhirnya pun ia mengabdi di kerajaan Bantarangin yang dipimpin oleh Raja Klana Sewandana utawa Prabu Klana Sewandana. Ia menjadi patih di kerajaan Bantarangin tersebut. Pada suatu hari Raja utawa Prabu Klana Sewandana ingin menikah dan mengutarakan maksudnya kepada Sang Patih. Sang Patih mengusulkan agar Sang Raja meminang putri Kediri yaitu Dewi Songgolangit, yang mana Sang Putri adalah kakak dari Patih Bujangga Anom. Dan Raja Klana Sewandana memerintah patihnya sing jenenge Bujangga Anom untuk melamar kakaknya supaya keluarganya tidak mengetahui bahwa yang melamar tersebut adalah saudaranya sendiri. Maka Pujangga Anom dengan mengenakan topeng berwarna merah yang dipinjami oleh rajanya. Pujang Anom menggunakan nama samaran dengan nama Bujangganong. Pada prosesnya Raja Airlangga dan Dewi Songgolangit mengetahui bahwa sang pelamar adalah Pujang Anom. Lamaran itu ditolak oleh sang raja. Jadi ini Patih Bujangga Anom kuwi adike anu Dewi Songgolangit lho. Pas kuwi dikongkon Prabu Klana Sewandana nglamar mbake ya kuwi Dewi Songgolangit. Tapi konangan rajane Raja Airlangga kuwi mang Bujang Anom pulang ke kerajaan Bantarangin untuk memberi laporan. Lalu Prabu Klana Sewandana berangkat ke kerajaan Kediri untuk melamar sang Dewi Songgolangit. Jadi ini baru enek laporan terus melamar lho nang kerajaan Kediri. Lalu dalam perjalanan ke kerajaan Kediri, Prabu Klana Sewandana bertemu dengan Raja Singalodaya dari kerajaan Lodaya Blitar. Raja Singalodaya memiliki paras wajah yang menyeramkan. Raja Singalodaya bertubuh manusia berkepala singa. Jadi ini iya lho, lek darah kene lek ngarani Prabu Singobarang lho. Jadi ini kepalane kuwi nganu singa terus awake manusia. Yang ditemani oleh patihnya
yang berkepala babi hutan atau celeng yang bernama Celeng Serenggi. Dadi ne Prabu Singobarong kuwi nganu lur. Dikancani karo Ratu Celeng Serenggi. Kuwi modele awake menungso tapi sirahe nganu lur, celeng modele. Yang juga berniat yang sama yaitu untuk melawar Dewi Sangga Langit. Dadi ne nganu lur, Prabu Singobarong ki arepe nglamar Dewi Sangga Langit. Merasa keduanya bersaing, maka disitulah terjadi peperangan antara Raja Kelana Sewandana dengan Raja Singalodaya lur. Dadi ne nang kono kuwi enek peperangan antarane Prabu Kelana Sewandana karo Prabu Singobarong. Geger geden. Oke, ini. Asya. Raja Singalodaya sangat sakti sekali. Akhirnya Raja Kelana Sewandana mengeluarkan senjatanya yaitu topeng berwarna merah dan cemeti samandiman. Dan dibantu oleh Patih Kujang Anom yang juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Dalam peperangan itu, Raja Singalodaya dapat ditaklukkan oleh Raja Kelana Sewandana. Nah, ini nek peperangan kuwi Prabu Singobarong kalah lur, ngakui kalahane. Raja Singalodaya meminta ampun kepada Raja Kelana Sewandana agar nyawanya tidak dihabisi. Dadi ne piye lur ya, mohon-mohon lah. Cara jawane jaluk sepuro kuwi salah kek kalah aku lek kalane ngono. Raja Kelana Sewandana memiliki syarat yaitu Raja Singalodaya tidak boleh datang ke kerajaan Kediri untuk melamar Dewi Sangga Langit. Dadi ne nganu lho. Piye ya lek diomongne? Prabu Kelana Sewandana kuwi duwe syarat nang Prabu Singobarong. Syaratnya enggak oleh ngelamar nang Dewi Sangga Langit. Selain kuwi ana syaratnya lur. Apabila Raja Kelana Sewandana menikah dengan Dewi Sangga Langit, Raja Singalodaya harus mengiringi pengantin dari Kediri sampai ke Bantarangin, tetapi tidak boleh melewati atas tanah lur. Dadi ne pas nikah kuwi anu Prabu Singobarong sak anak buahe nganu lur, kon mengiringi saka tatah Kediri sampai Bantarangin. Maka dari itu Raja Singalodaya membuat jalan bawah tanah yang dimulai dari Gua Siro Mangkleng hingga tembus di pantai selatan Pulau Jawa. Setelah Raja Kelana Sewandana sampai di Kerajaan Kediri, Dewi Sangga Langit tidak mau menikahi Raja Kelana Sewandana. Syarat dari Dewi Sangga Langit adalah apabila Raja Kelana Sewandana dapat membuat kesenian yang belum ada di Kediri, maka Raja Kelana Sewandana dapat menikahi Dewi Sangga Langit. Karena nasihat kecerdikan Kujang Anom, maka ia terinspirasi dari kelemahan Raja Singalodaya, yaitu apabila ditabuhi, Raja Singalodaya akan menari terus tanpa henti. Dadi ne lek ditabuhi, Prabu Singobarong kuwi joget terus lho. Joget enggak iso mandek. Akhirnya terciptalah kesenian tari jaranan di Kediri dan reog di Ponorogo. Tari jaranan ini digunakan untuk mengiringi pengantin Dewi Sangga Langit dan para pemainnya adalah Raja Singalodaya dan prajuritnya. Dari pernikahan Dewi Sangga Langit inilah asal mula tari jaranan dan reog ini berasal. Dadi ne critane ya kuwi mang lur. Awal mula jaranan ya saka awale Prabu Kelana Sewandana lamar Dewi Sangga Langit. Terus cetukan singa ludaya kemang, terus ana pertempuran singa ludaya kalah, terus malih manut karo Kelana Sewandana. Wis ngono ya. Cukup video ini kali ini. Aja lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
maka apa ojo lali subrek. Oke. Okay.